Teman-teman semua yang suka belanja di Tanah Abang. Jadi Tanah Abang tuh kayak ngeluarin sebuah aplikasi atau marketplace, satu-satunya marketplace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idafar. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak udah nontonin video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida. Di sini aku membahas seputar jualan online dan beberapa tutorial tentang online shop. Nah, buat teman-teman yang udah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Oke teman-teman, jadi di video hari ini ada kabar gembira nih buat teman-teman yang suka belanja di Tanah Abang. Ini gak usah repot-repot banget, karena sekarang aplikasi dari Tanah Abang tuh udah ada teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau beli beberapa barang dari Tanah Abang, itu gak usah desak-desakan dan gak usah capek-capek, karena sekarang udah ada aplikasinya, yaitu aplikasi Jualaku. Nah, aplikasi Jualaku ini adalah aplikasi yang dibuat oleh mereka yang memang di dalamnya itu terdapat toko-toko dari Tanah Abang. Jadi semua toko Tanah Abang tuh udah tergabung di aplikasi Jualaku ini. Nah, jadi nih buat teman-teman yang pengen belanja kayak misalkan baju, sendal, kemudian baju anak atau misalkan mukena dan lain-lain, itu kalian bisa langsung belanja aja di Jualaku. Dan di sini juga aku bakalan ngasih beberapa keuntungan gimana kalau misalkan nih kita belanja di Jualaku, apakah sama harganya antara belanja langsung ke Tanah Abang dengan pakai aplikasi. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih keuntungannya, langsung aja ya aku sebutin. Yang pertama, kalau misalkan kalian punya aplikasi Jualaku atau misalkan kalian mau belanja ke Tanah Abang tapi mager atau misalkan males nih, bisa banget pakai aplikasi Jualaku. Karena pertama keuntungannya gini loh, kalau misalkan kalian belanja dari beberapa toko, itu bisa dijadiin satu resi aja. Jadi kalau misalkan nih di aplikasi Jualaku ini kan ada banyak banget ya toko-toko yang ada di Tanah Abang. Misalkan kalian mau beli sendal dari toko A, terus kalian mau beli baju dari toko B, terus lagi kalian misalkan mau beli mukena dari toko C. Nah, itu kan udah ada 3 produk yang kalian mau beli. Tapi dari aplikasi Jualaku ini mereka bisa bikin jadi satu resi aja. Jadi kalau misalkan kalian belanja dari 3 toko, itu cuman dicetak satu resi dan kalian hanya bayar ongkir satu kali aja, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau belanja sebanyak-banyaknya nih, misalkan mau baju anak, mau baju tidur, atau misalkan mau daster dan lain-lain, itu bakalan dicetak dengan satu resi. Jadi bayarnya cuman ongkirnya satu kali aja. Dan itu udah lumayan hemat banget dong, kita belanjanya dari beberapa toko tapi bayar ongkirnya cuman satu. Terus yang kedua, di sini mereka tuh memberikan free pick pack. Jadi tuh kayak semacam packingnya itu mereka bisa kemas sebagus mungkin atau seaman mungkin, dan itu free. Jadi kalian gak usah bayar kayak ongkos packing atau misalkan ongkos kemas dan lain-lain. Dan keuntungan yang ketiga, kalian bisa langsung chit-chat dengan yang punya toko. Jadi kalau misalkan nih di kalian udah masuk ke aplikasi Jualaku dan misalkan kalian mau beli daster misalkan satu kodi, nah kalian bisa langsung chat aja ke ke yang punya toko. Misalnya kalian mau nanya, ini size-nya ukurannya sekian-sekian, atau misalkan kalian mau tanya bahannya adem gak sih, atau misalkan kalian mau tanya variannya ada apa aja nih, kayak gitu. Jadi kalian bisa langsung chit-chat dengan yang punya toko, teman-teman. Kemudian yang keempat, aplikasi Jualaku ini keuntungannya kalau misalkan kalian beli barang dan barangnya itu di atas 10 kilo, itu kalian bisa di packing kargo atau bisa dikirim dengan ekspedisi by kargo, atau misalkan non kargo juga ada ya. Kalau misalkan kalian pesan barangnya di bawah 10 kilo, itu udah otomatis masuk non kargo ya. Tapi kalau misalkan kalian pesan barang di atas 10 kilo, itu bisa masuk ekspedisi by kargo dan pastinya bisa lebih murah, teman-teman. Jadi kalau misalkan nih buat reseller-reseller yang pengen stok barang tapi pengen ekspedisinya misalkan ongkirnya pengen yang murah, bisa banget pakai aplikasi Jualaku. Karena kalau misalkan kalian udah punya barang untuk reseller ya, untuk dijual lagi, kalian udah punya barang, ongkirnya juga murah karena dengan kargo, itu bisa banget untuk dijual kembali kayak gitu.
Dan keuntungan yang kelima, di aplikasi jual laku ini banyak banget macam-macam atau variasi beberapa produk, baik itu baju, kemudian sandal, kemudian mukena, kemudian daster atau dan lain-lain, banyak banget varian macamnya. Dan kalian juga bisa tanya-tanya size-nya, kemudian motifnya, atau misalkan kayak lebar dada, lebar bahu, atau misalkan lingkar pinggang dan lain-lain. Jadi banyak banget variasi dan motif di sana. Jadi kalian kalau misalkan mau pakai aplikasi ini, bisa langsung cek di description box aku. Jadi kalian bisa langsung aja masuk ke link tersebut, nanti bakalan langsung muncul dan kalian bisa langsung daftar terlebih dahulu. Dan kemudian nih teman-teman, kalau misalkan kalian pemula atau misalkan kalian baru pengen jualan nih, pengen jadi reseller gitu, terus kalian misalkan terkendala di stok yang ada di aplikasi Jualaku. Biasanya kan aplikasi Jualaku itu toko-tokonya menangani partai-partai besar ya teman-teman, misalkan 2 kodi, 3 kodi dan lain-lain. Tapi kalian gak usah khawatir, kalau misalkan kalian mau pesennya itu eceran, misalkan 2 piece, 1 piece dan lain-lain, itu kalian gak usah khawatir, karena Jualaku menyediakan sebuah fitur baru yaitu BBJ, belanja barang Jualaku, dan itu kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di description box aku. Jadi di sana tuh kayak ada program baru si Jualaku yang menangani eceran-eceran atau produk-produk dengan jumlah satuan kayak gitu teman-teman. Jadi kalian juga nggak usah khawatir kalau misalkan dijual aku ini menangani partai besar doang nih, enggak. Jadi kalau misalkan kalian mau yang eceran itu bisa, cuman mungkin grupnya beda ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti udah WA, nanti tuh biasanya dimasukin grup gitu loh oleh toko tersebut. Biasanya nanti mereka bakalan update barang-barang baru. Jadi kalian bisa langsung aja WA atau misalkan langsung aja save nomor yang ada di description box aku kayak gitu ya teman-teman. Dan keuntungannya gimana nih kalau misalkan kalian mau pakai WA doang? Apakah sama dengan yang ada di aplikasi yang partai besar? Itu sama aja teman-teman, karena bedanya mungkin kalau misalkan kalian mau order nih, kalian harus WA aja gitu, nggak usah apa namanya, nggak usah ribet kayak ya gimana ya kalau misalkan pakai jual aku nih partainya besar nih, kalau saya kan misalkan mau order cuma satuan, itu nggak usah khawatir, karena kalau misalkan kalian order dengan BBJ ini ya, apa namanya, kayak grup gitu, ini juga bakalan dilayani dengan baik gitu, karena memang ini adalah udah program dari Jualaku teman-teman. Jadi kalau misalkan buat para pemula, langsung aja cek di description box aku, karena di sana ada WA-nya. Jadi kalian bakalan langsung masuk dan langsung tergabung dengan toko-toko yang jualan online di Jualaku. Oke teman-teman, jadi tadi adalah aplikasi yang aku share mengenai belanja di Tanah Abang tapi dengan aplikasi aja. Jadi kalian gak usah ribet, gak usah repot, dan gak usah capek-capek datang ke Jakarta belanja ke Tanah Abang. Jadi buat teman-teman yang pengen belanja di Tanah Abang, bisa banget menggunakan aplikasi Jualaku, karena kalian bisa pilih-pilih barang tapi bisa dijadiin satu resi aja untuk pengiriman barangnya atau bayar ongkirnya, jadi pastinya lebih hemat. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa juga like, comment, share video YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.